Sayang, cepat sikit. Hari ini kita nak keluar nih. Keluar? Kenapa? Kita nak pergi mana? Awak lupa ke hari ini? Hari apa? Cuba awak ingat betul. Hari ni apa? Anniversary kita kan dah lepas. Bobby saya pun lambat lagi. Awak betul-betul lupa ke? Kan hari ni hari... Ay, siapa pula call ni? Kau baik? Haa. Waalaikumsalam. Kau kat mana? Aku tengah bersiap ni. Oh, okey. Nanti aku sampai sana, okey? Ah, okey. Jumpa situ. Cepat sikit. Abang cepatlah. Saya tak ingat ni. Hari ni hari apa? Okey. Awak ingat tak? Kawan baik abang. Azim dengan Amir. Ingat? Kenapa dengan diorang? So, hari ni kan hari jadi Amir. So, abang kena beli something lah. Untuk ingat hari pengingatan dia. Patutlah. Tapi kalau saya nak tanya boleh tak? Saya pernah jumpa Azim tapi tak pernah jumpa Amir. Amir orang ni macam mana? Awak betul-betul nak tahu ke? Amir merupakan seorang rakan yang baik. Amir akan selalu berpecut mereka untuk solat. Ketika Faizal dan Azim bergaduh, Amir akan jadi orang tengah untuk sesuai antara mereka. Amir tidak pernah lupa untuk kawan ibunya di kampung. Amir sentiasa mengaku adik yang mengalami kumpul ketika dia sedang belajar. Amir juga tidak pernah lupa tanggungjawabnya kepada Allah. Selama bertahun-tahun kemudian, kehidupan Amir dan Faizal berubah. Bisnya mereka semakin maju. Apa lagi tak? Tak ada apa-apa. Cawan? Tak ya? Okey. Abang tengah tunggu kawan abang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Okey tak? Okey. So, cerita abang yang Amir tu baiklah. So, kita tengah tunggu dia ke ni? Mana dia? Najwa, sebenarnya Amir tu dah lama meninggal dunia. Kita akan sambut ulang tahun dia sebagai peringatan persahabatan kita orang. Dia seorang yang kawan yang sangat baik dekat kami. Kalau tak ada dia, kita orang tak akan berjaya sampai sekarang. Sebab itulah waktu aku nak jumpa dia. Dia meninggal dunia pun sebab sakit teruk. Kami dapat tahu dari family dia sendiri. Arwah pernah bagi tahu, kita hidup kat dunia ni kena selalu buat baik. Kata dia, kita baik ramai sayang. Yang penting usaha dia dekat kita semua. Kita orang takkan lupa lah sampai bila-bila. Dia pun selalu ingatkan kita pasal mati kan. Rindu aku dekat dia. Takpelah, saya faham korang sayangkan dia. Mana yang dah pergi, biarkan pergi. Kita yang masih hidup ni, teruskan selalu hidup. Takpelah, kita berdoa untuk dia. Semoga dia tenang bersama orang yang beriman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin.